Xinhua Southeast Asia bekerja sama dengan The Chinese Testing International of Confucius Institute Headquarters dan School of Continuing Education Tsinghua University menyelenggarakan seminar pendidikan internasional di Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, Denpasar Selatan. Seminar bertujuan untuk menjajaki pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Indonesia. Kegiatan seminar bertajuk International Education Seminar Under Belt and Road Initiative and Opening Ceremony of the 3rd HSK Study Abroad Exhibition in Indonesia dibuka oleh General Director Xinhua Southeast Asia Center Office Lang Xiaohong. Hadir dalam kesempatan tersebut, Cultural Counselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia Zhou Bin, Direktur Kura-Kura Bali Igede Ardike, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim, serta sejumlah undangan lainnya. Menurut Cultural Counselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, Zhao Bin, penyelenggaraan seminar pendidikan internasional ini sangat penting di tengah semakin eratnya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo sedang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Bali merupakan lokasi yang sangat spesial karena salah satu universitas termuka di Tiongkok, yakni Tsinghua University, juga akan membangun kawasan pendidikan di Kau Serangan. Universitas Tsinghua ada satu rencana yang gede, yang big planning untuk membangun itu pusat pendidikan di Pulau Kura-Kura ini. Ya, pemerintah China atau itu kedutaan Tiongkok di Indonesia atau mana-mana, atau misalnya State Councilor, Council General di Bali, kami semuanya mendukung itu aktiviti yang acara macam ini. Zhao Bin menambahkan selama ini kerjasama antara kedua negara di bidang pariwisata sudah sangat berkembang pesat, yang terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia tahun 2018 lalu mencapai 1.070.000 orang dan diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun ini. Sementara itu, menurut Presiden Direktur Kura-Kura Bali Igede Ardike, kegiatan yang digagas Tsinghua Southeast Asia sangat positif untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Bali. Tsinghua Southeast Asia Center yang merupakan bagian dari Universitas Tsinghua yang di Beijing, yang kedudukannya itu sekarang untuk center ini ada di Serangan ini nantinya. Tujuannya adalah untuk menjajaki pengembangan-pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian di Indonesia bersama-sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penulisan kaligrafi huruf Mandarin dan penandatanganan nota kesepahaman antara Tsinghua Southeast Asia and Chinese Testing International of Confucius Institute Headquarters on HSK Online Learning. Acara diakhiri dengan diskusi panel dengan topik International Education Cooperation and Talent Development Under the Belt and Road Initiative.